Oke, hari ini jadwalnya baru beres guys teman-teman, dan kebetulan lagi di Cafe Tansu daerah Cilandak. Nah, di samping gua ada penyanyi yang boleh dibilang yang lagi warawiri di YouTube. Kebetulan dia bawain salah satu karya gue juga, namanya Maestro Show. Nah, sobat Maes dimanapun berada, salam buat teman-teman juga Mas Agi ya. Terima kasih banyak sudah selama ini bisa jadi partner yang baik. Oke. Ya kan, jadi sohib mungkin dari semuanya lah, segala-galanya pokoknya. Nah, ini kebetulan kita juga lagi bareng sama anak-anak Trio Kwokwok dan Mami Alay. Kita ngobrol sebentar sama mereka ya. Oke, bro. Halo, Mas. Oke, gua di sini ya. Yeah. Ini video gua tanpa editing juga, jadi biar langsung nyampe juga pesannya. Nah, barusan kan, bro, sudah ngobrol-ngobrol sama Maestro Show nih. Gua pun tadi juga nge-gap kalian lagi nyanyiin lagu Mungkasi. Mungkasi ya. Lagu yang enak tentunya. Ya, karena itu lagu ciptaan gue juga. Gimana nih, Mas Abed? Ya. Kesan pertama dengar lagu Mungkasi itu seperti apa? Kesannya itu bisa dihayati, terus bisa buat di jogetnya juga bisa tuh. Terus kesannya lagi, satu lagi ya bagus aja sih. Okay. Ini ya, suaranya emang dari sana udah gini Mas ya? Iya, ciri khas. Boleh gimana khas kata-kata yang ketika wow, siapa main sih? Tuh yang wow, 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 itu gimana wow, contohnya? Ini emang udah dari dulu ya seperti ini ya. Dan tetap pertahanin dari orang khas seperti itu dipertahanin ya. Dari orang dijamin dari orang. Sampingnya Mas, iya Mas. Tadi ada lagu Mungkasi. Apa dari Mas Andi sendiri pendapat tentang lagu Mungkasi itu seperti apa? Kalau menurut saya sangat enak buat dinikmatin lah lagu ini karena menghayat. Referensi nggak buat teman-teman yang nonton itu? Referensi dong. Referensi lagi pastinya. Terus ajak dong teman-teman. Pokoknya buat jangan lupa tonton terus tuh lagu-lagunya, kalau bisa diapalin lah. Lagi booming juga ya di ini YouTube, terus di radio juga. Ya kalau buat saya pribadi sangat enak dibuat dinikmatin, itu aja. Kembali lagi ke sekitar beberapa tahun yang lalu Mas, ketika terbentuknya Trio Kwokwok, hal yang paling berkesan apa yang paling nggak mudah dilupain untuk saat ini itu ketika apa tuh Mas? Waktu pas lagi main kebetulan gimana? Main jauh ya susah bareng sama tim kita Joko Abed. Memang kita udah alhamdulillah udah satu hati juga mungkin kali ya. Jadi susah senengnya kita udah ngerasain pas lagi. Susahnya itu waktu itu pernah kita main ke daerah Bekasi, sempat gak megang uang sama sekali. Iya. Gak ada yang ngasih itu Mas. Iya. Jadi kebetulan itu pas kemalaman lah lagi main ke sana. Gak ada yang ngasih apa tuh? Maksudnya lagi pas enggak megang uang sama sekali. Itu hal yang iya, tapi kita semangat, tetap bersyukur karena kita masih bisa hibur orang. Kita selalu bersyukur aja. Oke. Kedepannya mungkin pasti yang diharapkan setiap orang ya akan iya, lebih baik. Iya betul. Yang mungkin intinya enggak patah semangat aja ya. Iya betul. Sip. Okay. Thank you Mas. Saya kembali ke Mas Joko nih. Mas Joko nih, tinggal sama Mas Joko nih. Di mana Mas Joko? Ya, tentang lagu Mungkasi itu sendiri. Wah, sedap. Hah? Sedap didengarnya, Bang. Oke. Okay. Mantap. Maknanya banyak, seger lagunya. Enak juga. Ya udah bagi dua. Apalagi kalau bareng Mami. Waduh, joget-joget mulu ya, Mik ya. Yang penting happy, dan juga semoga yang nyitain lagu ini siapa, Bang Agi ya? Iya. Semoga sukses selalu, panjang umur. Amin ya. Semoga rezekinya lancar ya. Hal yang paling gak bisa dilupain nih dari perjalanan dulu sampai sekarang itu apa? Seperti apa? Iya itu, pahit manisnya di jalan ya. Bareng-bareng ya, anak-anak kayak si Andi, Abed, kalau jalan-jalan ya ada aja kalau lagi ngamen nggak dapet duit ngerasain. Iya, tapi alhamdulillah kita selalu syukur aja bang.
Sukses terus ya, iya. Mas Joko. Nah ini terakhir nih, ini idola gua banget nih. Ayo, ayo kita. Gimana Mas Fahmi? Agak sini dong Mas Fahmi, agak soalnya backlight nih. Gimana? Ini tayang di channel YouTube gua juga Mas Fahmi. Gimana? Dari tadi perdengaran lagu Munkasi dari Maestoso itu sendiri gimana? Ya enak juga sih, sampai ya nyentuh di hati, lagunya mantul gitu. Jadi, bisa goyang juga terus ya? Ajak dong temen-temen. Bisa dibuat goyang gitu. Coba dong, ajak dong penggemarnya Mami untuk bisa cari YouTube-nya Munkasi. Ayo dong, ajak penggemarnya Mami. Ayo, gimana? Coba apa? Ayo teman-teman. Enggak bisa. Mas Fahmi malu tadi, malah kabur dia. Oke, enggak apa-apa. Tapi ini Mas Fahmi ya, tetap semangat ya, yeah, untuk kedepannya ya. Yeah. Jadi melakukan sesuatu itu harus dari hati itu. Yeah. Ada pesan-pesan buat teman-teman. Halo, buat teman-teman Mamik yang para teman-teman Mamik, ada yang tahu belum? Udah kan? Lagu Maestoso. Dengerin terus ya. Dengerin terus ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih sahabat Leo Popok semuanya ya. Sampai ketemu lagi di karya-karya yang lain. Iya, betul. Gitu aja teman-teman ya. Terima kasih. Ditunggu videonya yang lain ya. Mas Jerry. Wes, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Siap. Oke, kita pamit teman-teman. Terima kasih. Bye.